Saya tak faham dengan orang-orang macam ni lah. Tolonglah. Nikmati keadaan yang tenang. Bukan korang tak rasa apa yang saya rasa, korang tak rasa apa yang saya hadap. Seorang doktor wanita yang sedang berkhidmat di Gaza merayu kepada semua rakyat Malaysia untuk lebih sensitif dengan keadaan semasa di Gaza. Doktor ini juga merayu supaya netizen di Malaysia dapat menjaga tutur kata supaya tidak mengguris hati mereka yang berada di kawasan bergolak tersebut. Doktor wanita yang juga rakyat Malaysia ini kelihatan kecewa dengan sikap segelintir netizen Malaysia yang seolah-olah tidak sensitif dalam melontarkan komen. Segala luahan hati doktor tersebut diluahkan melalui sebuah video yang kemudiannya dikongsikan melalui akaun media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat sini saya nak minta tolong sikit. Sikit sangat. Boleh tak korang jangan call saya and minta nak dengar bom. Boleh tak sensitif sikit dengan perkara ni? Korang ingat benda tu main-main ke? Nak dengar bom. So korang nak korang doakan kita orang kena bom ke apa sekarang ni? Saya tak faham dengan orang-orang macam ni lah. Tolonglah. Keadaan sangat susah dan sangat genting. Dan korang call saya and minta nak dengar bom. Astaghfirullah. Nikmatilah tidur dengan lena. Nikmatilah keadaan yang... Nikmati keadaan yang tenang. Bukan... Korang tak rasa apa yang saya rasa. Korang tak rasa apa yang saya hadap. Bersyukurlah negara kita still aman. Korang patutnya bersyukur. And bukannya kau saya minta nak dengar bom. So maknanya korang minta kita orang kena bom ke macam mana? Saya tak faham dengan orang-orang macam ni. Bukan semua tapi segelintir tu tolong sensitif sikit. Saya minta itu sahaja. Keadaan sangat tegang. Tengah saya tadi, subhanallah, saya nak keluar pergi beli barang untuk bantuan. Itu pun ada bom, saya patah balik. Korang boleh tengok dekat sini. Sekarang pun saya tak boleh nak keluar untuk pergi beri bantuan. Semalam dapat keluar bagi half je. So please jangan sensitif sikit dengan isu ni. Jangan call saya atau text saya cakap, oh boleh tak nak call, nak dengar bom. Fikir. Assalamualaikum.